Pada suatu hari, seorang raja yang akan pergi berburu merasa khawatir kepada permaisurinya yang gemar bersosialisasi dengan berondong di kerajaan itu. Sang raja pun memasang suatu perangkap di alat vital permaisurinya tersebut. Dan siapapun yang berani menyetubuhinya, maka Mr. P-nya akan terpotong. Raja juga memerintahkan senopati untuk menjaga sang permaisuri dengan sangat baik. Setelah 2 minggu berlalu, sang raja kembali dari perburuannya dan memerintahkan semua prajurit untuk berkumpul. Dengan tegas sang raja berkata, "Para prajurit, berbaris di depanku dan turunkan celana kalian." Mereka pun melakukan perintah sang raja. Setelah pemeriksaan menyeluruh, semua telah terpotong, kecuali milik senopati yang tetap utuh. Kemudian sang raja berkata, "Semua akan dihukum penjara dan dicambuk 100 kali, kecuali senopati. Sebagai penghargaan atas kesetiaannya, aku berikan kepadanya tanah seluas 10% kerajaanku di sebelah barat, 1000 kuda terbaik, dan 100 peti berisi emas dan perhiasan." Dengan membungkuk menghaturkan sembah yang paling dalam, senopati berkata, "Terima kasih, Yang Mulia Patukalada.